Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman, seperti biasa pagi ini aku mau masak sambil beres-beres dagangan ya teman-teman. Hari ini aku mau masak ikan bawal teman-teman. Bawal, goreng tahu Cina sama sambal kecap ya teman-teman. Kita bumbuin racik aja ya teman-teman, yang simple. Ini rasanya juga udah. Ini ikannya udah aku bumbuin teman-teman. Ini mau goreng tahu ya, sama ini nanti mau aku racik. Ini buat sambal kecapnya ya teman-teman. Kita goreng dulu ikannya ya teman-teman. Ikan memang cocok banget pakai sambal ini, sambal kecap ya teman-teman. Bawangnya yang agak tebel, jadi digigitnya berasa gitu ya. Pakai kecap yang seribuan teman-teman, soalnya yang kecap gedenya aku lagi habis, jadi pakai yang kecap itu aja. Pegang. Wah, Yutina, masak apa nih, wangi nih? Masak ikan. Sama lo ikan lo. Oh, sorry. Mbak Yutina, aku minta motor ya. Boleh nggak Mbak Yutina? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang ya? Nggak boleh ngutang. Ya, jangan gitu dong Mbak Yutina. Mbak Yutina! Mbak Mbak Yutina, anak. Sambal kecap ya? Kok sama sih janjian kayak gue? Lo bawal putih ya? Kok sama sih kayak gue bawal putih? Bawal putihnya kayak gimana ya? Aku bawal putih kemarin. Nanti masalah ngatur entarnya gimana, gak usah pakai koren. Kalau Mbak Ade bilang, mancing-mancing nih sama aja. Lo capek lagi gitu loh. Jadi gak bisa dadakan, kalau gue kan bisa dadakan, colok juga pernah. Jadi kalau misalnya kayak model mesinnya kayak lo, sehari nyolokin dua kali, hari jangan. Enggak, sama aja ya. Sehari nyolokin berapa kali? Ini 3 kali malah. Sehari kalau lagi nyuci, gue nyolokin terus. Tapi listrik gue 10 hari tetap 50 ribu. Kagak ngaruh sama itu. Kagak ngaruh sama listrik. Enggak, lo kolokin. Emang harus lagi kan buat gue kan token, jadi gini kan biasanya kan gue ngasih 50 ribu 10 hari baru, udah 10 hari itu gak ngaruh sama air, maksudnya gak ngaruh sama listrik. Ya paling kalau gue gak pulang gitu.
Ini udah jadi ya teman-teman, tahu sama ikan sama sambal kecap. Sekarang kita tinggal makan. Habis makan kita beres-beres dagangan dulu ya teman-teman. Ini ada biasa teman-teman, saudara tukang nyomot tuh, orang baru mateng udah dicomot aja tuh sambalnya, mantap. Enak, mantap, mantul, tul. Ini sekarang kita tinggal beres-beres belanjaan ya teman-teman. Ini tadi di tisu. Ini rokok. Rokoknya biasa sedikit-sedikit. Enggak banyak-banyak ya teman-teman. Ini rokok murah yang lagi laku nih teman-teman. Murah cuma 12.000 nih. Kalau ini yang lagi laku nih teman-teman. Ini juga lagi laku juga nih. Rokok-rokok kretek. Seperti biasa buat es ya teman-teman. Ini beli doni cuma 2 lusin ya teman-teman. Wah, ada yang bocor dek. Rokoknya wangi jangan-jangan nih. Silok banget ya teman-teman, begitu cahaya dari depan tuh jadi benar-benar ganggu kameranya ya. Narok tisu aja sampai nggak kelihatan ya teman-teman tuh saking siloknya. Ini dok. Kayaknya dari pagi orang duitnya gede-gede semua. Tanggung iya. Belum pada keluar lah. Pasbon. Kalau yang kerja, kalau yang kayak kita dagang, pasbonnya itu bos. Ya. Sambil beres-beres kayak gini teman-teman setiap hari, jadi aku nyambi beres-beres, nyambi masak, nyambi berjualan, nyambi ngerjain kerjaan dapur.
cuacanya panas ya teman-teman, mudah-mudahan dagangan esnya nanti rame ya. Ini rokok ini paling laku teman-teman, kalau satu hari stoknya tuh perbandingannya jauh banget sama rokok-rokok yang lain. Mahal, naik semua. Sekarang banyak macam rokok yang rokok-rokok baru teman-teman, jadi yang rokok mahal banyak yang ditinggalin, larinya pada ke yang rokok murah-murah ya. Alhamdulillah sekarang udah selesai, udah kelar masak, udah kelar beres-beres dagangan. Sekarang tinggal istirahat sambil nungguin rezeki datang ya teman-teman. Alhamdulillah. Semoga dagangannya laris manis, kita dikasih kesehatan ya. Amin. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.